Dari Jemen, Kompas TV dan saudara. Oke, teman-teman semuanya di siang hari ini selalu di halaman Kompas TV. Dan pada dasarnya U19 ini adalah sebagai turnamen olahraga terbesar, mengajak seluruh karyawan untuk dua komponen yang terpenting adalah gerakin. Mas Nas, musik Mas Nas, mainkan Mas Nas, ini udah mulai bertanding nih. Pelan-pelan Mas Nas. Jadi dari Ibu sama Santika, Mas Oji sama Mas Ari. Wasitnya dari Kompas TV, bagus. Terus grup B, Solora, Bang Iwan. Hari ini memang kita sedang melaksanakan Otama Cup 2019 di Kota Pontianak. Nah, kegiatan ini sendiri merupakan turnamen olahraga terbesar yang dimiliki oleh keluarga besar Kompas Gramedia. Nah, sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, tapi tidak hanya di kantor pusat saja, tapi juga dilaksanakan di beberapa daerah. Di Kota Pontianak sendiri dilaksanakan pada hari ini, bukan pada tanggal 26, nanti akan berakhir pada tanggal 7 September 2019. Adapun kegiatan ini, tahun ini Otama Cup 2019 mengangkat tema yaitu Gerak NKG. Ini dari judulnya saja, dari temanya Gerak NKG, yaitu ingin mengajak para warga di Kompas Gramedia ini untuk berolahraga. Bagaimana terus berkompetisi, meningkatkan apa namanya kesehatan dan sebagainya lewat olahraga. Di Kota Pontianak sendiri ada 3 cabang olahraga yang diperlombakan. Yang pertama ada tenis meja, kemudian ada badminton dan ada futsal. Khusus di cabang olahraga tenis meja, jika tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan apa namanya turnamennya untuk double, tapi kali ini single. Sedangkan badminton tetap sama, yaitu kompetisinya badminton double ya. Sedangkan futsal tahun ini agak sedikit berbeda, kita melaksanakannya mencari lapangan yang khusus, yaitu yang lebih bagus kualitasnya, kemudian durasi pertandingan juga yang biasa sebelumnya 2x15, tahun ini kita laksanakan sesuai standar yaitu 2x20. Para warga Kompas Gramedia yang ada di Kota Pontianak menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Jadi yang diusung bukan untuk mencapai prestasi, tapi adalah silaturahmi.